tak bisa terima dengan keadaan sekarang ini membuat Mama Farah merasa dendam kepada Arman. Karena fitnah Armanlah yang mengaku kalau Dewa adalah anak kandungnya, membuat Mama Farah dan Dewa diusir dari rumah keluarga Buana, hingga harus mengalami hidup susah dan menderita. Dan jika saja sudah terbukti dan terungkap ternyata Dewa benar anak kandung Rama Buana, tentunya Mama Farah akan menjebloskan Pak Arman ke penjara, karena telah merusak dan mencemarkan nama baiknya. Semoga saja kebenaran segera terungkap, dan Dewa bisa mendapatkan haknya sebagai anak kandung Rama Buana.